Setelah melalui proses pemulihan, kini M. Fadli harus pensiun dari dunia balap. Tetapi bukan berarti dirinya berhenti menghirup aroma aspal sirkuit. Mantan pebalap andalan Indonesia ini pun membuka sekolah balap di Indonesia. Kecintaannya terhadap dunia balap membuat dirinya mendirikan 43 Racing School. Tidak hanya menularkan jutaan ilmunya kepada pebalap muda, namun juga untuk mencari bibit baru demi kemajuan balap di Indonesia.